Ada segolongan lain meletakkan syarak atas sekali Quran dan hadis, akan ni mereka tolak ke tepi tu, satu hal juga tu, sehingga banyak ayat Al-Quran tu mereka terima sekalipun benda tu tu akan tak boleh nak terima dengan baik, tapi mereka pakai juga. Sebab apa? Sebab Al-Quran sebut gitu, hadis sebut macam tu, sekalipun benda tu tu sangat canggung, akan ada nak terima benda tu. Ini ada segolongan. Jadi hak meletakkan akal atas sekali ni, syarak duduk bawah ni, tu Mu'tazilah. Hak letak Quran dan hadis ni, akal mereka tenang terus ni, mereka tak gunakan akal untuk memahami dalil-dalil yang tertentu ni. Ini kelompok yang kita namakan hari ni, sekalipun saya kata tak ada mazhab salah, iaitu oleh kerana nama ni sudah dimasyhurkan, iaitu Salafi Wahabi. Sehingga mereka Quran kata gitu, gitulah. Sekalipun dari segi akarnya, hujah akarnya tak nak terima. Dalam hadis, hadis kursi, Allah Ta'ala kata, ana marid, aku ni sakit, falam ta'udni. Allah berfirman, aku ni sakit, kamu tidak menziarahi aku. Sakit-sakit lah. Sakit kau ni, sakit yang layak baginya lah. Jadi akar kita dah nak terima Tuhan ni sakit. Kan ada orang boleh terima Tuhan ni sakit? Tanyalah orang bodoh mana pun, orang ada yang nak terima hakikat Tuhan ni sakit. Tetapi prinsip itu dipeganglah. Maka sebab itulah menjadikan sesetengah mereka ni meyakini Tuhan tu ada tangan. Sebab apa disebut dalam Al-Quran? Ada tangan kanan. Tambah selagi ada orang kiri pula. Orang kiri pula sekalipun tak sebut dalam Al-Quran. Tuhan duduk di sini, ada di langit, ada di arah. Semua itu tu puncanya serupanya. Kerana mereka letak nas mata-mata akal mereka tu. Sekalipun benda tu bercanggah dengan hujah akliyah yang kuat. Dan banyak lagi dari segi pertembungan, pertentangan dengan ayat-ayat dan dalil yang lain. Lalu di mana letaknya Ahlu Sunnah Wal Jamaah ni? Orang yang meletakkan nas Al-Quran dan hadis di atas dan akal penafsirnya. Itu dia. Al-Quran dan hadis memang duduk atas sekali. Tapi mereka menjadikan akal yang waras ni untuk memahaminya tu. Inilah sikap yang dipegang oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Letak akal atas sekali, Quran hadis duduk bawah, Mu'tazilah. Letak nas Quran dan hadis, akal mereka tendang, itu Salafi Wahabi. Nak beritahu cara, nak beritahu kaedah ni kenapa jadi berbeza tadi tu, kerana prinsip ini. Tak apalah kalau ada orang nak pakai faham macam Mu'tazilah, tak akal di atas lah lah, tapi nak beritahu bahawa itu bukan prinsip yang dipakai oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ataupun dia nak pakai teks nas Quran dan hadis, akal mereka tahu sekalipun ayat tu tu perlu difahami dengan baik, tapi mereka buang tu faham seperti zuhri ayat macam tu dan sesetengah ayat tertentu. Kalau ada nak pakai nak faham macam tu lah lah, tapi nak beritahu itu bukan gaya Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kita kabur, orang nak pakai tak mau pakai dia punya cerita, dia punya masalah.